Assalamualaikum, salam Daycasters, salam jumpa lagi dengan saya Bang Yantois, pengepul Daycast jadul. Daycasters, di depan saya ini ada dua miniatur atau Daycast ya. Dua-duanya ini satu merek cuman beda tipe. Kebetulan datangnya beda, maka saya review jadi satu aja ya. Ya mungkin kalau Daycasters ada yang punya ya tinggal simpen aja. Saya akan sedikit review ya mengenai dua mobil ini. Ini mobil yang pertama saya review ini guys. Ini sakitnya. Ya ini mobil apa guys? Ya ini mobil Lexus. Lexus LS 430. Ya, ini kalau mungkin Lexus generasi ketiga kayaknya ya. Lexus generasi ketiga. Ya mungkin kalau di Jepangnya aslinya namanya Toyota Celsior ya, nggak salah ya. Ya Celsior, nggak salah ya, namanya Celsior. Cuma kalau untuk pasaran luar namanya Lexus. Lexus. Ini saya dapat nggak baru ya, karena itu spionnya nggak ada. Belum saya bikin, nanti saya bikin kalau ada waktu, sempat saya bikin. Ini pintu bisa dibuka kan sih. Oh iya, pintu bisa dibuka. Untuk nama interiornya. Oh, ada sunroofnya ya. Lihat bawahnya ya. Oh, bawa mereknya High Speed. Ini dapat lumayan, saya agak nggak apa yang bisa bilang murmer. Wah keren ya, knalpotnya. Yes. Ini Lexus. Kalau di luar atau Toyota Celsior kalau di Jepang. Ini ukurannya skala 1 banding 43. Lexus. Ya selama ini kan saya review mobil Eropa ya, Mercy, BMW. Sekarang kebetulan dapat mobil Jepang nih. Tapi mobil Jepang mobil mewahnya ibaratnya. Kan Lexus itu memang dibuat untuk pasaran mobil mewah deh. Oke, ini yang pertama. Yang kedua. Ah, ini yang kedua nih. Kedua. Penampakan depannya. Oh, Lexus GS300. Wah, saya senang Lexus tipe ini karena dia punya lampunya yang bulat dua ya. Ya, keren. Ini mungkin kalau di Jepang ya, nama aslinya Toyota Aristo nih. Cuma untuk pasaran luar Lexus tipenya GS300. Penampakan knalpotnya ya. Penampakan samping, pintu bisa dibuka. Ya. Oh iya, pintu bisa dibuka. Wah, dalam, bawahnya, bawahnya keren nih. Oh ini mereknya Hongwell ya, karena lama. Lexus GS300, cuman ya knalpotnya ujungnya nggak ada, ya namanya nggak. Saya dapat kondisi nggak baru. Tapi masih lumayan sih. Kalau emang baru kan ada tatakannya biasanya ya guys. Sama ini skala 1 banding 43. Jadi bisa dibilang ini satu merek cuman beda tipe ya. Kalau ini kan tipe mewahnya ya. Kalau ini tipe mediumnya. Soalnya lihat dari bentuk. Lebih panjang. Yang putih ini yang Lexusnya lebih panjang. Dikit. Kelas medium. Nah ini semewah yang atasnya. Ya mungkin kalau Mercy mungkin lawan S-Class atau BMW seri 7 ini masuk ke pasaran nih. Ya. Oke guys. Sementara ini aja di review dari saya. Next kalau ada lagi biasa akan saya abadikan melalui video.
Assalamualaikum. Assalamualaikum.